Halo semuanya, nama aku Tamara atau biasa dipanggil Ara. Aku dari jurusan International Trade. Kalau di Home University, jurusan aku adalah Visual Communication Design. Halo semuanya, saya Nida Fadilah, biasa dipanggil Nida, dari jurusan English Language and Literature, tapi kalau di Indonesia jurusan saya Applied English. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Salina, aku dari Universitas Brawijaya Malang, dan di sana aku mengambil jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Sementara di sini aku mengambil jurusan Food Science and Biotechnology. Tapi aku langsung suka dengan tempat ini, karena tempat ini kita bisa diskusi bersama teman-teman, atau kita juga bisa membaca buku sendiri. Tempat favorit saya di Mire Library itu di lantai 5, di sini. Ini salah satu tempat favorit saya, karena tempatnya ini banget ya, nyaman banget untuk baca buku, untuk belajar juga ada. Dimana kita bisa duduk di bawah, kayak di Indonesia ya, buat belajar. Jadi tempat favorit aku di Mira Library adalah lunch lantai 5, yaitu di mana kita sedang berada sekarang. Ya, kalian bisa lihat sendiri kayak di belakang tuh banyak buku. Terus, mungkin nggak bakal kelihatan di kamera, tapi kayak di depan aku tuh langsung kelihatan pemandangan kota gitu loh. Jadi kayak sip banget dah kalau misalnya duduk-duduk sini. Aku ingin memperluas pertemanan aku dengan international student lainnya. Aku juga ingin mempelajari culture, juga bahasa dari Korea sendiri. Tujuan saya sebenarnya satu sih, pengen belajar bahasa Korea dan pengen tahu gimana sih kebudayaan Korea tuh. Karena kan tujuan utama dari exchange program itu untuk cultural experience ya, untuk bisa lebih tahu tentang budaya lain gitu. Jadi itu sih goalsnya. Ya itu yang pertama tentunya untuk belajar lagi tentang jurusan aku, yaitu Ilmu dan Teknologi Pangan. Karena di sini tuh kadang ada beberapa mata kuliah yang nggak diada, yang sebenarnya nggak ditawarin di kampus aku gitu loh. Dan yang terlebih yang paling utama ialah untuk kenalan sama orang-orang lokal dan internasional lainnya sih. Untuk teman-teman di Indonesia, bila ada keinginan untuk student exchange atau study abroad, aku bilang nggak usah berpikir dua kali, karena kesempatan seperti ini itu tidak akan datang berulang kali. Karena di sini orang-orangnya semua ramah dan friendly, profesornya juga baik, juga keren-keren, dan di sini juga banyak fasilitas yang tidak akan bisa kalian temukan di Universitas Indonesia. Aku ngerekomendasiin banget sih untuk coba ke KNU, belajar di Kangwon National University, karena fasilitasnya lengkap pastinya, kampusnya luas banget, jurusannya juga banyak, dan yang paling penting deket ke Seoul. Jadi kalau main ke Seoul nggak terlalu jauh. Jadi buat kalian yang masih bingung nih mau ke kampus apa di Korea, jangan ragu buat pilih KNU ya, karena di sini tuh kayak pemandangan bagus banget, kayak terus juga kalau misalnya jangan takut kalau misalnya kalian di sini orang-orangnya pada misalnya jutek atau apa sama international student, tapi kayak padahal nggak begitu, karena kenyataannya di sini tuh orang semua orang di sini tuh sangat friendly, apalagi kayak buat international students. Dan yang terakhir juga, di sekeliling kampus kita tuh banyak banget makanan, kayak jadi kalian tinggal keluar sedikit aja tuh banyak langsung kafe, restoran, jadi kayak mantep banget lah. Apalagi kalau misalnya buat malam-malam kalian bingung makan apa atau kafe apa, tinggal keluar dikit semua ada di sana. Untuk aku, KNU adalah kayak mantap banget lah. Untuk aku, Kangwon National University adalah dream comes true. Bagi saya, KNU adalah rumah kedua.